Kita lihat si Cici yang mau cari lipstick, teman-teman. Udah habis katanya. Paling juga Wardah kalau nggak Maybelline. Kita lihat ke pojokan mana dia nih. Lihat terus ya. Kan, belok kiri, pasti ke Wardah. Udah diduga. Anak Wardah banget dia. Lagi lihat-lihat lipstick, teman-teman. Nggak tahu lah. Warnanya tuh lipstick yang nggak pakai lipstick katanya. Warna nude. Lipstick yang nggak pakai lipstick. Make up no make up. Nggak tahu lah, perempuan ribet dengan urusannya. Warna yang nggak berwarna. Duta Wardah banget ya. Duta Wardah. Dan langsung disamperin sama emak-emak yang juga penikmat Wardah, teman-teman. Nggak tahu kenapa emak-emak pada suka banget dengan Wardah. Mungkin selera, mungkin karena cocok-cocokan. Langsung diramein nih konternya sama Wardah ya, teman-teman ya. Sama konsumen-konsumen lainnya. Seru banget lah lihatnya. Kita pantengin aja sih apakah jadi atau enggak. Kayaknya sih nggak tahu nih, nggak bisa diduga. Galau nih dia nih. Antara Wardah ataupun Maybelline. Konternya juga sebelah-sebelahan. Habis ini mungkin dia akan mampir ke Maybelline deh, teman-teman. Kita zoom. Kita jahilin. Kayaknya sih ngambil nih, teman-teman deh. Sambil cobain dulu warna-warna yang mainnya di tangan. Galau dia dengan warnanya. Tapi kayaknya warna bagusan yang ini deh. Lebih ke blueberry, mulberry. Masih galau, teman-teman, di konter Wardah si Cece dengan warna-warna yang dia mau. Ada dua warna yang dia suka deh, tapi dia harus beli satu karena kalau beli dua juga nggak akan mungkin kepake dua-duanya, keburu expired lah. Jadi dia lagi pilih-pilih dulu antara dua pilihan yang bikin galau nih. Yang lebih gelap apakah lebih muda? Pilihannya jatuh yang warna Dove katanya, teman-teman. Nggak mau yang glossy ya. Kita lihat ya apakah berhasil atau enggak nih. Katalog Wardah yang pasti mama suka. Mau cup jadi kameramennya aja lah. Biarin si Cece yang aktif nyobain dengan berbagai macam pertimbangannya nih. Tahu cocok-cocokan apa enggak nih. Kayaknya sih cocokan yang warna lebih merah kalau kata Mang Ucup sih, lebih seger. Tapi nggak tahu apakah dia akan suka dengan warna yang Mang Ucup rekomendasiin atau malah nggak suka. Lihat ya kegalauannya nih. Masih galau mencoba nih, teman-teman. Liatin aja ya gimana dia berproses pengen beli katanya. Cih, bahasanya berproses. Hari ini hari Kamis tanggal 25, teman-teman. Masih di kota Bandung, mau coba Cece dalam rangka liburan lebaran yang terlambat. Tapi nggak apa-apa, karena kita emang sengaja untuk memperlambat libur lebaran biar dapat cutinya panjang banget di kota Bandung, teman-teman. Kita lihat ya kegalauan Cece dalam memilih produk dari Wardah ini. Dari spot sisi kiri mau coba pindah biar dapat angle yang lebih oke, biar lebih banyak angle-nya. Jadi buat teman-teman yang di rumah dapat berbagai macam point of view dari kegiatan Mang Ucup dan Cece hari ini. Oke, cocok yang itu ya. Yang lebih merah ya katanya sih, teman-teman. Kita zoom dikit. Si Duta Wardah dia. Ala-ala Dian Pelangi dan selebgram Ayana. Akhirnya milih yang lebih warna merah, teman-teman. Sementara ibu-ibu yang di ujung sana juga kayaknya suka banget. Kita lihat Cece berhasil ternyata. Ternyata habis, teman-teman. Kecewa banget dia. Stoknya ternyata habis di lacinya. Bener-bener warna yang disukain sama Mang Ucup dan Cece habis disukain sama para pembeli Wardah lainnya. Kecewa dia. Habis ternyata habis. Habis. Sayang banget, sekalinya nemu warna yang cantik, habis dia. Padahal beda warnanya tipis-tipis banget.
habis, belum rezeki ternyata. Kita cari lagi konten lain. Apakah tetap akan dapetin yang ini? Kita lihat secece ya. Gimana nih dia nih? Mbak, saya ambil video nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Bagus. Kehabisan ternyata. Habis ternyata, teman-teman. Habis. Tapi dapat nemuin alternatif warna yang lain. Sambil dites-tes warna dan lain-lain. Yang bawahnya ini yang tengah ini. Iya, akhirnya alternatifnya jatuh ke nomor 7, teman-teman. Nomor 7. Dan ini micellar water buat bersihin lipstick kosmetik, bisa ternyata, teman-teman. Wardah kayak gini ada. Dapat kayaknya. Cari sunscreen juga, teman-teman, biar melindungi dari paparan sinar UV matahari, teman-teman. Itu kayak stick gitu ya, tinggal diolesin doang stick ya. Ini apa? Oh, moisturizer. Yang cairan. Tapi tergantung, kalau teman-teman mau yang cari yang mana yang stick boleh. Kayaknya Cece nggak ngambil dulu, cuma ngambil lipstick dulu. Akhirnya dapet, kita tunggu bayar di kasa. Situasi Jogja Kepatihan masih sepi, teman-teman, karena ini hari kerja. Mang Ucup dan Cece sengaja buat belanja di hari kerja. Si Cece akhirnya beres, teman-teman, dapetin wardah yang dia mau. Meskipun yang nomor 13 habis, tapi dia dapet yang nomor 7. Mang Ucup gak tau serinya apa, karena itu urusan cewek. Pokoknya tadi denger yang namanya nomor 7 nih, teman-teman. Agak mirip-mirip sama yang nomor 13 katanya sih. Beres kesini kita ke tempat yang lainnya ya. Ikutin terus kita kegiatan dapur ngapain aja di Kota Bandung, yuk. Situasi Kota Bandung, teman-teman, ada bandros. Mang Ucup dan Cece lagi ada di jalan dalam kaum nih. Jalan Kepatihan, sorry. Kita mau masuk ke King Department Store yang udah lama banget nih, teman-teman. Kita masuk ke dalamnya ya. Kita mau lihat Cece belanja apa lagi di sana, teman-teman. Mumpung masih di Kota Bandung, ini jam 12 siang. Kita masuk sengaja di hari kerja, karena kalau misalnya weekend, itu bakalan padat banget. Ya udah, ikutin terus Mang Ucup, kita masuk ke dalamnya yuk. Situasi di Jalan Kepatihan, teman-teman, hari ini nih. Kita pantau sebentar ya. Itu adalah Jogja Grand Kepatihan. Sepi, teman-teman, karena sengaja banget pengen di hari weekend. Bukan, weekday, sorry. Jadi kita lihat Cece ikutin masuk terus ke dalamnya nih. Kita masuk ke dalamnya, teman-teman. Masih ornamennya itu masih merayakan Ramadan dan Lebaran. Kita lihat ke dalamnya, seru-seruan. Kita bakalan masuk. Cus. Kita lagi di King Department Store, teman-teman. Bareng Cece nemenin. Ya jalan-jalan aja, cuci mata nih. Kemana? Watson. Kita mau ke Istana Sepatu katanya. Kita lihat, ikutin terus aja dia maunya kemana. Mau coba tinggal mantau videograferin. Biarkan Cece yang beroperasi. Ada salah satu spot foto yang ikonik banget, teman-teman, di King Department Store, tapi bocor, ada kaca soalnya cermin. Nggak jadi deh, Cece. Akhirnya dia nemu Counter Planet, teman-teman. Ya, waktu itu kita pernah bikin kontennya di sini. Mungkin dia mau masuk lagi, atau enggak, kita lihat nanti, teman-teman. Nggak jadi kitanya. Lurus terus, nggak tahu mau kemana. Kita ikutin terus kegiatan Cece. Oh, ini dia, Gabriel. Gabriel. Apakah dia masuk ke sini? Masuk ternyata Gabriel. Dia terus berkeliaran, teman-teman. Bukan berkeliaran sih, tapi berkeliling.
ke tempat-tempat yang gimana sesuai feeling dan instingnya menemukan baju yang Cece mau, teman-teman. Kita ikutin Cece karena nggak dapat teman-teman tadi di planet Daman di Gabriel nggak dapat. Kita ikutin kegiatannya lagi. Kemana lagi nih? Mau cari sepatu, teman-teman. Buat sendal, buat kegiatan harian ntar di Mampang di Jakarta Selatan. Yang adem, yang enak. Langsung kita ke atas nih. Lagi Cece dengan petualangannya cari sendal ataupun cari sepatu yang dia suka. Mumpung masih dikting shopping center, kita mau ke Istana Sepatu, teman-teman. Dulu mau coba sama Cece pernah bikin vlognya di sini nih. Waktu belanja anak yatim diundang sama salah satu donatur untuk beli sepatu-sepatu buat anak yatim. Kita masuk ke dalamnya ya. Gimana Cece berpetualang nemuin sepatu yang dia cari. Bagus-bagus nih. Buat ibu-ibu kayak ginian bagus-bagus banget nih. Jadi kalau misalnya punya ibu, punya saudara, ataupun punya kenalan yang untuk baju-baju seusia mereka, ini bagus banget, teman-teman. Namanya apa ya? Monica di lantai. Gak tau banget sih, pokoknya cari aja nanti di King. Cari Monica, teman-teman. Kita masuk ke Istana Sepatu, kita lihat Cece berpetualang cari sendal dan sepatu yang dia mau, teman-teman. Tuh di pojokan sana, udah nemu. Pasti mau konsultasi sama Bang Ucu. Kita ikutin Cece dalam rangka pencariannya nih, teman-teman. Dan ternyata teman-teman, Cece nggak berhasil nemuin apa yang dia cari, teman-teman. Agak-agak sulit, agak-agak tricky, tapi nggak apa-apa. Kalau kayak gini kan namanya rezeki-rezekian dan sesuai selera. Ya udah, kita ketemu lagi ntar di konten berikutnya ya, teman-teman ya. Karena kalau terlalu panjang, terlalu lama ntar teman-teman juga bosen. Cece mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten ngapain aja berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen.